guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau unboxing ini belanjaan aku berupa produk yang udah habis-habis nih guys, karena di sini aku mau bikin one brand tutorial Emina dan ini produknya. Semuanya aku beli di Shopee ya guys. Ada Masquerade, terus Natural Pal, produk terbarunya Emina. Penasaran banget nih pengen nyobain. Terus juga ada si Sun Battle sunscreennya. Ini enak banget sih dipakainya. Dan yang terakhir ada Poppin Matte, aku pakai yang shade nomor 5. Semuanya aku beli di Shopee guys, tenang aja karena ada gratis ongkir pastinya. Nah ini aku mau cuci muka dulu pakai Natural Pal-nya. Ini ya facial wash ya guys. Ini tuh mengandung 100% natural pea extract dari tanaman winter pea yang memiliki kadar antioksidan lebih banyak dari kacang polong biasa. Terus ada triple protection juga sebagai powerful antioksidan yang mampu menetralisir radikal bebas. Untuk sheet masknya aku nanti malam pakainya guys. Terus lanjut aku pakai sunscreen, jangan lupa pakai sunscreen 2 jari banyaknya tuh seperti itu ya guys. Terus ini aku ratain aja. Nah buat kalian yang mau beli bisa langsung ke Shopee aja guys, karena lagi ada 12-12 birthday sale. Dan situ bakal ada gratis ongkir 0 rupiah ke semua toko dan semua jenis pembayaran. Ada cashback 100%, voucher diskon ke semua toko sampai dengan 1,2 juta tiap jam. Terus check out pakai kode voucher diskon 35RB buat belanja di 12-12 birthday sale. Untuk linknya udah aku taruh di description box semua ya, kalian bisa langsung klaim vouchernya. Ayo pakai diskon 35RB dan dapatkan diskon 35.000 buat belanja pertama kamu di Shopee sebelum 31 Desember 2021. Nah ini aku lanjut pakai top secretnya Emina. Ini udah kesukaan aku banget buat bikin alis yang natural gitu. Lanjut aku pakai concealer, ini yang Squeeze Me Up, aku pakai set natural buat nutupin bekas-bekas jerawat yang ada di muka aku. Dan aku taruh sedikit di bagian alis ya buat nge-highlight gitu. Ya karena berhubung bekas jerawatku cukup banyak jadi ya hampir semuka makainya. Lanjut ini aku mau pakai blush on dalam dari Emina Poppin Matte-nya. Nih, ini aku pakai warna nomor 05 dan warnanya itu mauve, cantik banget tuh kan. Kalian bisa lihat sendiri. Terus ini aku tap-tap dan taruh di pipi gitu ya, buat jadi blush on dalam biar makeupnya jauh lebih tahan lama. Aku bawa ke bagian hidung dan dagu juga biar lebih fresh gitu. Terus ini aku pakein sebagai eyeshadow juga sedikit biar nggak terlalu pucat. Terus karena di sini aku nggak punya bedaknya Emina karena kelupaan beli ya, jadi aku pakai produk lain aja. Tapi emang harus di set pakai bedak kalau aku ya. Lanjut ini aku mau pakai contour hidung dari Top Secretnya itu ya, warnanya muda. Terus aku sapu-sapu lagi pakai tangan dan aku baurkan lagi pakai bedak tabur, sisa bedak tabur tadi. Terus aku pakai eyeliner juga dari Top Secretnya juga, itu tuh ini jauh lebih natural dibanding kalian pakai eyeliner yang warna hitam biasa gitu, karena ini warnanya coklat ya guys. Terus aku jepit bulu mataku dan tidak lupa pakai mascara. Mascaranya dari Squeeze Me Up juga. Ini aku suka banget karena dia tuh kesannya natural dan gak bikin bulu mata tuh gumpal. Aku pakai di bulu mata bawah juga. Terus ini yang penting menurut aku, ini maskara alis wajib banget ya kalau aku, biar bikin alisnya tuh lebih kelihatan alis asli gitu loh, nggak digambar gitu karena dia bikin serat-serat alis kita tuh kelihatan. Terus ini aku pakai blush on yang Chiclet Emina Bittersweet, aku suka banget warnanya yang oranye muda natural dan sedikit ada shimmernya, jadi nggak perlu pakai highlighter lagi. Lanjut ke lip cream, aku pakai Poppin Matte nya tadi. Ini warnanya emang agak gelap kalau di bibir aku, jadi aku inisiatif mau ngombre gitu. Nah ini aku pakai concealer buat ngegradasiin bibir aku biar kesannya tuh kayak ombre lips gitu. Terus ditap-tap aja pakai beauty blender. Nah kayak gitu guys tuh, jadi kelihatan kan ombre lipsnya dan gak terlalu gelap gitu warnanya. Nah udah jadi deh makeupnya, tinggal benerin kerudung. Ini ada sedikit tutorial, semoga kalian paham karena ini emang gampang banget sih kalian cobain. Aku juga ada bikin tutorialnya di TikTok dan IG ku. Tuh gampang banget kan. Terus karena menurut aku ombre lipsnya kurang, aku tambahin sedikit lip glassnya Emina yang Squeeze Me Up itu. Ini aku pakai yang nomor 01 yang Stargaze. Tuh jadi lebih seger karena dia ada glossy-nya gitu.
Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa belanja di Shopee ya guys. Linknya udah aku taruh di description box. Silahkan langsung dicek dan klaim vouchernya sekarang juga. Thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.